kan iki didoakan dulur wedok nggih putri jenengan teng Temanggung Mbak Nyai mumpuni diberikan kesehatan wong niku siwek sakit ngaten nggih mila mboten saged tarawuh teng mriki kembal kalin jenengan karena halangan sakit melu didoakan ninggal-ninggal waras selamat sehat saged panggih kali masyarakat Temanggung mriki mali amin Allahumma kita doakan datang Mbah Nyai mumpuni anda yakti kesehatan keselamatan kebahagiaan keselamatan kemuliaan ibu dunia lan akhirat Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhuriyatihi wa ahli baytihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Uqla nabiyu sallallahu alaihi wa sallam awlan nas biyumal qiyamah aktharuhum alaiya salatan amma ba'd. Hadratul muhtaram wal mukarram sangyaning para alim ulama para kiai alladzina hum rasabul anbiya ingkang tansah kula mulyakaken para masyayikh murabbi ruhina guru-guru kita ingkang tansah kula mulyakaken kersanipun bagi jibuti dal sedaya kelar kebesaripun kersanipun kelar kebesar musalla Baitur Rahman Al Madinah ingkang tansah kula hormati kula mulyakaken pemerintah desa pemerintah kecamatan dan sedaya para sesepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebtu ing pitutur pangembeting praja pandam panduming kawula dasi ingkang tansah kula hormati keluarga besar polsek koramil ingkang tansah kula hormati kebarang hadir ingkang tansah kula hormati jajaran panitia dicara sonten menika tansah kula hormati lan sedaya para rawuh bapak-bapak ibu-ibu ma'asyiral muslimin muslimat hadirin hadirat nahdi nahdiyat rahimakumullah Allahumma sarang-sarang kalau diregakan Pak Bu amanukum kucing ngerasa dalam Allah subhanahu wa ta'ala tahmid sesarangan biqaulina alhamdulillahi rabbil salawat suhu salam kasanjungakan dumateng sekaring cagat mustikan ing bawah no Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun milai dunyo tumkim benjang wantan yamil qiyamah amin Allahumma ya Rabbal. Ingkang pertama Pak Bu, kula mawon mboten nyangka mboten ngira ora nduga babar blas. Badan kula saged sowan wonten mriki ndere tabarukan kalimba kaji ingkang tansah kula tresnani sedaya sederek iki. Cara bahasa Mesir romyatan min ghairi romin kula niki orang ngira orang menduga babar blas saged sowan mriki mugi-mugi sedaya paringi sehat Allahumma ya Rabbal kaping kalih kula jenengan disyukuri sangat siji gesangan ing alam dunya mapan teng Temanggung. Temanggung niku wilayah kedu. Temanggung niku wilayah sing dikepengini wong senusantara. Temanggung niku tempat sing dikepengini wong sejagat. Kabeh kepengin Temanggung. Apa istimewanya Temanggung? Yang pertama, di Temanggung matahari tidak pernah ingkar janji. Tiap pagi srengenge teka, tiap sore srengenge lunga, esuke teka maning. Sore ne lunga maning, esuke teka maning. Inilah srengenge. Eropa kayang apa ketika musim dingin, musim salju, Eropa kehilangan srengenge. 4 bulan Eropa kehilangan srengenge. Mulane ketika musim salju wong Eropa pada dolan maring Bali, pada dolan maring tanah Jawa, pada dolan maring Indonesia. Wong sing teng riki srengengene ana tiap pagi srengenge datang. Masyarakat Temanggung aja iri dadi wong Temanggung. Kadangkala kita gara-gara kakean delenge setan gepeng.
pakaian delengi HP, akhirnya iri karo wong Arab, iri karo wong Eropa, iri karo wong Afrika, iri karo wong Amerika. Lha ngapa iri? Kita itu Temanggung mriki lagi diincar oleh orang-orang sejagat. Kabeh pada kepengin Indonesia, kabeh pada kepengin bulu, kabeh pada kepengin Temanggung. Contoh, 3,5 abad Belanda kepengin Nusantara, 3,5 tahun Jepang kepengin Nusantara. Lah, kemudian Portugis kepengin Temanggung. Tengriki nopo-nopo wonten. Ada kalimat orang-orang Eropa begini. Mana ada tempat di muka bumi Srengenge selalu ada. Srengenge tidak pernah ingkar janji. Lemahe subur, wit-witane ana, tembakau ada, kopi ana, kencur kunir. Kencur kunir semuanya ada. Di mana rempah-rempah itu ada? Adanya di Temanggung. Salah satunya Nusantara, salah satunya adalah Temanggung. Mulane tidak nutup kemungkinan 300 sebelum Masehi itu ada bangsa gede jenenge bangsa Yunani. Kepengin mencari tempat di mana gununge ana, segarane ana, lemahe subur, udane ana, panase ana. Di mana? Lah, semua itu dimiliki nang Temanggung. Kabeh mau dimiliki nang Temanggung. Ademe ana, panase ana, wit-witane subur, lemahe subur, tandurane subur, kabeh-kabeh tukul, apa-apa tukul, wit-witan cengkeh tukul, duren tukul, karika Wonosobo Dieng tukul, tembakau tukul, payung tukul. Saking makmure Temanggung, nopo-nopo dukul. Sedangkan bangsa Yunani, Gustue Gustiala dewek, Gustiala lanang jenenge Zeus, Gustiala wadon jenenge Hera, manak dua anak jenenge Hercules. Hercules kuwi sing apik, sing manten ndeblek jenenge Ares. Kepengin mencari bumi Nusantara, mencari surga yang hilang, Atlantis yang hilang. Mana ada tempat di muka bumi? Gunung Ana, matahari selalu ada. Eropa indahnya kayak apa? Ketika 4 bulan besok kehilangan matahari, musim salju. Mulane 25 Desember ketika Natal nganggone godong cemoro. Kenapa pakai cemoro? Apakah sakral cemoro? Mboten. Kenapa Eropa Natal 25 Desember pakainya pohon cemoro? Ketika musim salju datang, datangnya 25 Desember yang hidup satu-satunya mung godong cemoro. Mulane ketika Natal nganggone cemoro, tapi nek Natal asli Temanggung saged wit duren, saged wit gedang, saged wit tembako. Mung tengriki nopo-nopo wonten, tengriki nopo-nopo makmur, tengriki nopo-nopo subur. Mulane tidak ada alasan kita jadi orang yang pesimis. Kudu kita optimis, kudu percaya diri. Kita mengatakan bangga jadi orang Temanggung, bangga jadi orang Jawa Tengah, bangga jadi orang Indonesia. Mungkin iku gara-gara kakean delengi HP, gara-gara kakean delengi setan gepeng, pikiran kita kemana-mana. Makan kita di bumi Temanggung, minum kita di bumi Temanggung, tapi gara-gara HP pikiran ngana-ngana. Enak temen dadi wong Arab, enak temen dadi wong Eropa, enak temen dadi wong Afrika, enak temen dadi wong kana-kana. Allah dawuh, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Allah gawe kula jenengan beda-beda kon pada saling kenal mengenal. Sawise kenal timbul pengertian. Mengapa wong Arab digawe ayu? Kenapa wong Afrika digawe ireng kaya gorengan kopi? Kenapa wong Afrika digawe ireng? Kenapa wong Cina Jepang digawe sipit-sipit mripate? Kenapa wong Amerika gede-gede duwur-duwur kaya nika? Kenapa piyayi Panisian piyayi mbulu piyayi Temanggung ya kaya niki? Cilik ora, gede ora, putih ora, ireng ora. Memang kita sadar secara wujud Temanggung kalah dengan mereka-mereka. Secara wujud apapun kita itu dikalahkan. Contoh, jeruk ketika jeruknya
orange, gede, manis, diberi label jeruk mandarin. Jeruk mandarin. Ayam, ketika ayamnya gede-gede, dur-dur, jalune dawa, diberi label jago Bangkok. Gandul, KTS. Mungkin ini gue gandul, Pak. KTS. KTS ketika dibawa ke Dieng namanya Karika. KTS, ketika KTS itu ada di sini, tapi namanya tetap label luar negeri, namanya KTS Papaya California. Orang Jawa kebagian sing kecil-kecil ireng-ireng. Gula nek ireng, gula Jawa. Ayam, ayam kampung. Ndok nek cilik-cilik, ndok ayam kampung ayam Jawa. Secara wujud memang Temanggung kalah, tapi kula matur, secara sejarah, secara kecerdasan, secara kepinteran, secara ketikdayan, aslinya Temanggung lebih unggul dari mereka-mereka. Arab digawe ayu mergane apa? Banyu teng riko jarang. Mulane digawe ayu, digawe cantik mergane apa? Senajan ora adus tetep ayu, tetep ganteng. Wong Afrika digawe ireng-ireng mergane apa? Allah gawe kewan-kewan paling buas manggone nang Afrika. Digawe ireng mergane apa? Dioyok-oyok karo macan ketika bersembunyi ndak kelihatan. Dan nek pakai Djibouti putih. Dioyok macan yo kena mergane putih. Lho coba niki. Afrika digawe ireng, Cina Jepang digawe sipit-sipit mergane napa? Lita'arufu, sawise kenal ada timbul pengertian. Digawe sipit-sipit mergane napa? Mripate sipit Cina Jepang mergane di sana namanya belahan bumi utara. Matahari di sana itu lebih lama daripada Indonesia. Mulane digawe sipit mergane apa? Pinorapati asilo. Dapatia sih silau mulane digawe sipit mulane. Yang pertama kita wajib bersyukur hidup di Temanggung. Di sini apa-apa ada, srengenge selalu ada, banyu selalu ada, bumi selalu subur dan makmur. Amin Allahumma alhamdulillah. Bangsa Yunani kepengin Nusantara tidak bisa, mergane apa? Ada konflik Athena dan Sparta. Akhirnya sing bisa melepuh wonten ing Nusantara dipimpin Kudungga. Transit nang Pulau Maldiv atau Pulau Maladewa. Akhirnya yang meneruskan ke Nusantara dipimpin oleh Mula Warman, gawe kraton teng Kalimantan Timur, gawe kraton jenenge Kutai Kartanegara di bawah pimpinan Mula Warman. Dari Kutai Kartanegara mlebu teng pedalaman Jawa ujung kulon, gawe kraton jenenge Saloka Negara, ratune jenenge Dewa Warman. Dari Dewa Warman mlebu nang pedalaman Jawa Barat, gawe kraton jeneng Taruma Negara, gawe kraton jenenge Purnawarman. Dari situ ngidul teng daerah Ciamis, gawe kraton jenenge Galuh dipimpin oleh raja namanya Senasanaha. Dari Galuh ngriku mlebu teng pedalaman Jawa Tengah, kraton namanya Mataram Kuno. Niki ada di prasasti kedu. Niku wonten keraton naminipun Sanjaya. Sanjaya ratune, keratone jenenge Mataram Kuno. Dari Sanjaya punya anak, punya anak, punya anak, punya anak, sampai ke Samaratungga. Samaratungga niku ratu gede, raja sugih, gawe tempat ngibadah gede banget namanya Sambara Budura. Cara wong Temanggung terkenal Borobudur, arsiteke jenenge Gunadarma. Arsiteknya namanya Gunadarma. Ketika Borobudur dadi, ternyata Merapi Merbabu meledos der. Ketika Merapi horeg, Merapi meledos, gunungnya jebluk. Akhirnya sing nang teng tanah Jawa pada misah, sing separo maring Sumatera dibawa bala putra dewa, gawe kraton jenenge Sriwijaya. Lah sing teng etan dipimpin Empu Sendok, gawe kraton daerah Kadiri, kratone jenenge Kraton Kadiri, ratu terkenal Kediri namanya Jayabaya, duwe anak jenenge Angling. Pada kakak nonton Indosiar ya. Angling Dharma Jayabaya, ratune sing pertama namanya Kertajaya. Dari Angling Dharma niku nurunaken-nurunaken kraton Kadiri. Lah onten kraton cilik naminipun Tumapel. Tumapel niku ratune jenenge Tunggul Ametung. Tunggul Ametung turunan Purworejo. Purworejo ri naminipun Bagelen.
dari Galuh, Pagaluan, Medang Gelek, Pagelen, Bagelen. Bagelen raja terakhir namine pun Sawelukala, ratu terakhir Mataram kuno jenenge Sawelukala. Sawelukala duwe putra 6. Misalnya ibu jenengan makai punya anak diberi nama dari 6 nama ini, silakan saya memberikan referensi nama. Ada putrane Sawelukala, raja terakhir Mataram kuno, ada 6. Yang pertama adalah, yang pertama namanya Sri Mahapunggung, nomor 2 Sendang Garbo, nomor 3 Sarung Kolo, nomor 4 namanya Tunggul Ametung, nomor 5 Sri Getayu, nomor 6 namanya Sri Panuhun. Sri Panuhun duwe putra namanya Joko Panuntun. Joko Panuntun duwe putra Nyai Ratu Wetan, diberi wilayah wilayah Bagelen, terkenal Nyai Ratu Bagelen, maka metesi wonten. Nanti nggih, dadi Temanggung adalah bangsa yang besar termasuk wilayah Mataram kuno. Niki mulane ada prasasti Kedu. Prasasti napa? Kedu. Secara sejarah kita menang, secara ketigdayan kita menang. Dari Tunggul Ametung gawe keraton Tumapel, Tumapel direbut oleh Ken Arok, mergane Tunggul Ametung duwe bojo ayu jenenge Ken Dedes. Ken Dedes digondol Melayu Ken Arok, ternyata pelakor sudah sejak zaman dulu. Ngeten nggih, namanya sinten? Ken Arok gondol Melayu Ken Dedes, mateni Tunggul Ametung gawe kraton jenenge Singosari. Singosari runtuh pukul yang namanya Kraton Majapahit. Majapahit ada dua kitab besar namanya Negara Kertagama, berbicara tentang hukum tata negara karangan Empu Prapanca. Nomor 2 tentang nilai-nilai sosial dan budaya yang namanya Sutasoma, karangan Empu Tantular Mojo. Pahit Majapahit runtuh genti Kraton Demak Bintoro. Demak runtuh genti Kraton Pajang. Pajang genti Kraton Jipang. Genti Kraton Mataram Islam. Mataram Islam di bawah pimpinan Tanang Sutawijaya, Panembahan Senopati. Dari situ Amang Rocakawan dipecah Mataram dadi loro, Jogja karo Solo, Jogja Mungkobanan Pakualaman, Solo Mangkunegaran Kasu Nanan. Mulane kita tidak ada alasan untuk minder, tidak ada alasan untuk pesimis. Kita kutu wajib bahagia, kutu wajib seneng, kutu wajib bangga mengatakan I love Temanggung. Saya cinta Temanggung, aku cinta Temanggung. Kenapa? Inilah adalah bangsa yang besar, kepinteran yang lebih dari yang lain. Mulanya apa? Iri karo Eropa tidak perlu, iri karo wong Arab tidak perlu, iri karo Afrika tidak perlu. Kita kudu bangga sing mengatakan saya bangga jadi orang Temanggung, bangga jadi orang Indonesia. Apa yang kita pesimiskan? Alat musik nih, alat musik wong Eropa kalah dengan alat musik tanah Jawa. Musik Eropa napa Bu? 4, siji piano, loro gitar, telu bass, papat drum. Nih, paling utama Eropa duwe gitar dari kayu dipanteng karo tali diberi nama gitar. Arab punya alat musik kayu dipakaikan dengan kulit-kulit domba gawe alat musik namanya genjring rebana terbang. Tapi Nusantara Temanggung punya alat musik orang main-main, bikinnya dari tembaga dan timah, dilebur diberi nama perunggu. Perunggu dijadikan gamelan. Hanya bangsa yang besar yang mampu menguasai ilmu metal tentang pertambangan. Alat musik wong Jawa wae dari napa? Perunggu. Perunggu bukan bahan asli, itu dari bahan tembaga dan timah dilebur jadinya perunggu, jadi alat musik gamelan. Apa yang kita tidak punya? Apa yang Temanggung ora duwe? Cengkeh kita nggo goletan, tembakau kita nggo goletan. Lho coba, kita ekspor ke sana-sana, kita ekspor ke sana-sana. Mulane jangan pesimis, jangan pesimis jadi wong Temanggung. Wong kula mawon seneng karo Temanggung, kula mawon seneng dadi wong tanah Jawa. Amin Allahumma. Di sana-sana bercerita tentang kisah cinta. Eropa punya kisah cinta namanya Romeo dan Juliet. Arab punya kisah cinta Laila Majnun. Kita juga punya kisah cinta Roro Mendut Prono Citro.
Ara punya kisah tentang orang yang digdaya namanya Sampun Al-Ghazi. Eropa punya kisah yang namanya Samson Delila. Kita juga punya kisah yang namanya Bandung Bondo Woso. Apapun yang di sana ada, Temanggung wonten kabeh. Karena kita adalah bangsa yang besar, karena kita adalah bangsa yang subur, bangsa yang makmur. Kabeh kepada kepengin Temanggung, semua pada kepengin Indonesia. Mulane kudu dengan bangga mengatakan alhamdulillahi rabbil la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sapa syukur tambah nikmate, sapa kufur dianjam kelawan bendune Gusti Allah. Milo yang pertama kita kudu seneng, kudu bunga, kudu bangga dadi masyarakat Temanggung. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Mas, paringin ada bayati dah solawatan bareng-bareng dengan masyarakat. Dan panizian apa nggih? Ya Allah, semoga-moga tambah senengnya nggih, Bung nggih. Amin Allahumma. Muhammad. Ola ya Rabbi. Su'ali ummati su'ali ummati ba'di wa sammi ummina zambi wa ghafa rudhunu ba'Allah wa sammi ummina zambi wa ghafa rudhunu ba'Allah cilek cilek jejer marek marek sekandangane resik tumindae becik bocah cilek cilek jejer sandangane resik tumindae becik sandangane resik tumindae becik sholli wa sallim daiman ala ahmada salli wa sallim da iban ala nada wa la ali wa la ashabi man qad wahada wa la ali wa la ashabi man qad wahada ngaji cileng ngaji besok gede tati wong agung lelo lelo ledo anak lanang nandur jagung cileng ngaji cileng ngaji besok gede tati wong agung cileng ngaji cileng ngaji besok gede tati wong agung salli wa sallim daiman ala nada ala hada salli wa sallim daiman ala nada wala ali wala ashabiman qad wahada wala ali wala ashabiman qad wahada bacik bacik katitik anak wadon resik resik cilik ngaji nduk cilik ngaji besok gede tati wong ngaji becik becik ketitik anak wadon
katon resik resik cile ngaji cile cile ngaji besok gede tati wong ngaji cile ngaji besok gede tati wong ngaji salli wa sallim sallu ala nabi Muhammad ala hada salli cecer marik marik sandangane resik tumindake becik bocah cilik cilik cecer marik marik sandangane resik tumindake becik sandangane resik minta ipece kasalli wa sallim daiman ala al-badah al-ahmada salli wa sallim daiman ala al-badah wa ala ahli wa ala ashab ini sindik khair sindik di sindik di sayyidil khulafa narjumi umbanda lil maula an'im la nabi shifa wala ya salli ala habibika al-mustafa Allah sallim ya rabbi ala kal mujtaba sallim ya rabbi ala habibikal mujtaba wa nilam da muhammad umar ibn al khattabi مبشر بلا الجنة وبعدل شهيرات نرجو من بدل المولى أصلح به حالنا مولاي صلي على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على حبيبك المجتبى محمد عثمان ابن العفاني كنز الحياة والإيمان ومشتكى دعفا نرجو من بدل المولى اقضي حوائجنا صلي على حبيبك المصطفى مال علي حيدارا سحر نبي الوالي وسيد الزرفا نرجو من بدل المولى فرج به همنا يا صلي على حبيبك المصطفى الله الله سلم يا ربي حبيبك المجتبى سلم يا ربي على حبيبك
بشير النظير وسراج المنير البشير النظير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه البشير النذير والسراج المنير البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله Yang pertama, secara kita tang Temanggung, Temanggung bukan tempat yang biasa-biasa. Mboten, ini adalah tempat yang luar biasa. Mulane jangan sampai hanya gara-gara kakean delengi setan kepeng HP, esuk-esuk TikTokan, sore-sore TikTokan, wengi-wengi TikTokan, ngimpi-ngimpi TikTokan. Jangan hanya karena kita lihat mereka-mereka, tapi kita melupakan indahnya bumi Temanggung, melupakan suburnya bumi Temanggung. Hati-hati, tanda-tanda mati ni'ati di antaranya adalah akaltum nikmatullah walam tashkurulahu. Kulo pada mangan ngunjuk nang bumi Temanggung, tapi langkah syukure karo nikmate Gusti Allah, mergo kakean delengi mereka-mereka, melupakan subur makmure bumi Temanggung. Mulane kudu mantap. Alhamdulillah. Nomor 2 kula matur, Ibu lenggah teng kursi, lemprak lenggah praktis, jagung lemprak bokong atis. Nika. Jenengan niki lenggah ngeten niki kula matur, urip nang dunya terus mbek yai, ana dunya iki sampira suwene ngeten nggih. Bebasan kaya wong kang mampir. Mboten mampir nyate mboten. Ngombe. Mboten puru nyate. Mboten. Bebasan kaya wong kang mampir ngombe mula ayo kudu sregep. Supaya selamat dunia tekan akhir. Kula matur nggih Bu nggih, matur nggih Bu nggih. Sing sami rawuh niki jenengan asline bukan penduduk asli Temanggung. Bukan. Kula bukan asli penduduk Cilacap mboten. Lahir kula teng Cilacap. Teng rumah sakit. Kulo niki bayi istimewa Pak Mbah Haji. Sanese 9 bulan selesai kulo mboten. Kulo niki prematur 7 bulan kurang 2 hari. Kulo niki termasuk bayi larang. Mulane aneh. Mulane aneh. Kulo niki dereng wayah medal-medal. Ha, kulo walaupun lahir teng Cilacap Bu Pak, ning kulo niki bukan asli penduduk Cilacap, termasuk jenengan. Walaupun jenengan wiyos teng Temanggung sekalipun, tapi jenengan bukan asli penduduk Temanggung, tapi jenengan adalah asli penduduk swarga. Dan nang Temanggung ngapa masulin? Nang Temanggung paling banter sewidak telu tahun derek usia Nabi. Lebih dari itu alhamdulillah, kurang dari itu orang masalah. Mulane perkara mati kula mboten ribut. Ibu bapak riin nggih monggo kula riin ya mangke riin. Teren mboten usah ribut. Lah ngapunten ngapunten. Kita bukan penduduk asli Temanggung, tapi kula jenengan asline penduduk asli suwarga. Teng Temanggung mung transit, mung hotel, mung apartemen, mung tempat-tempat transit saja. Seenak-enaknya rumah dinas, seenak-enaknya rumah hotel, seenak-enaknya rumah transit, tetap enak manggon nang umai dewi. Lah rumah kita yang asli itu teng Temanggung, tapi teng mangke teng swarga nih Gusti Allah. Karena kita turunane manusia langit yang namanya Nabi Adam. Nabi Adam pertama manggon nang langit, wujud tereng kaya jenengan, tereng karakula tereng.
Wujud pertama Nabi Adam itu seperti malaikat, tidak punya jasad, tidak punya jasmani, pakainya rohani. Malaikat dari cahaya, iblis dari api. Manusia hanya punya nyawa waktu pertama ning swarga, tapi Allah ngersakaken wa idza rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima aw nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqad qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Adam kem besuk dadi pemimpin nang bumi, mulane butuh kebutuhan bumi, maka diambil saripati tanah, saripati lemah manggon nang bumi. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, diambil saripati tanah, diambil lemah saka bumi. Mulane jangan heran masyarakat Temanggung kulite beda-beda, mergane tanah teng Nusantara juga lemah warnane beda-beda. Ana sing warna kulit sawo, sawo mentah, ana sawo mateng, ana sawo. Bodong aku di dewi. Lah, diambil saripati tanah. Loh, mulane ibu batin. Masulin kula la duwe tangga ora bener, duwe tangga senenge ngomong kasar, senenge mitnah. Om yen lek gawe dari saripati tanah, mung bedane kuwi kang tanah longsor. Ngono Mas, nggih. Lah ngapunten, Adam maune hanya punya rohani, belum punya jasmani, Pak. Teng swarga itu hanya punya rohani, dereng wonten jasmani, tapi karena Adam mangke adalah pemimpin bumi, maka diambil dari bumi, gawek na jasad. Yang jenengan lihat teng dhuwur panggung lagi blangkonan niki, niki yang jenengan lihat niku jasade. Gondrong. Niki jasad bangir. Gede dhuwur. Niki jasad, Pak. Sarungan, blangkonan, niki jasad. Ruh tidak bisa jenengan lihat, sing jenengan lihat teng dhuwur panggung niki jasad. Irunge, kupinge, rambute. Niki jasad. Nabi Adam gawe na coro kendaraan karoseri, gawe na jasad. Dadi dari saripati tanah, ambillah jasad dadi bentuk, paringi balung, paringi daging, paringi otot, bungkus karo kulit, tukuli ram rambut. Yang jenengan lihat ini adalah jasad wujud. Wujud niki Pak, wujud Adam ono jasmani ono rohani, jadikan satu les lebok nadati. Tapi ternyata setelah ada di awake Nabi Adam, Nabi Adam niku bingung. Bingungnya nopo, ada satu hal yang membingungkan Nabi Adam. Meripat fungsinya jelas, nggo nyawang, oiki masyarakat Temanggung. Kuping mendengarkan. Lidah, lambe, tutuk sedaya fungsinya jelas, kulit jelas, secara wujud juga istiqomah. Balung selalu atos, daging selalu amoh, untu keras, pipi amoh, baliknya sing pipine cemoy, amoh, pipine cemokot, jadi wong urip pipi kepengin nyokot. Nah, ini, tapi Nabi Adam membingungkan satu hal. Rambutnya jelas fungsinya. Balung jelas, daging jelas, tangan jelas, sambaran jelas, semuanya jelas. Nabi Adam tidak bingung, tapi Nabi Adam bingung satu perkara. Iki opo manggon nang pertelon bulu. Kadangkala lembek, kadangkala kaku. Kadangkala amo, kadangkala atos. Iki opo fungsine ora jelas, anu nggo ngopo, wujude juga mboten cetha. Iki nggo ngopo? Iki apa? Ini apa ini? Nang pertelo bulu anu apa iki? Ki anu apa? Kadang ngamuh, kadang atos, kadang kaku, kadang lembek. Manggone nang selempitan sisa nang pertelo niku anu apa iki? Anu opo iki? Iki opo? Nabi Adam bingung. Malaikat Jibril nyawang melu bingung. Loh, mesti kepriwe Adam dening barang awak kanyar dadi bingung, temen meluma mengkurep
Kene ngopo Nabi Adam nikah? Sowan teng Allah, ya Allah, nikah pripun? Dening Adam bingungi sangat barang awake anyar, tubuhe anyar, jasate anyar, malam bingungi sangat. Allah dawuh tenang-tenang. Ki mongko ana fungsine. Aku gawe apapun langkah sing sia-sia. Mula ni Quran dawuh, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzab. Allah gawe apapun sia. Mal ibune batin. Masulin dalam. Saya mau tanya dong, boleh? Allah gawe langkah sing sia-sia. Ya. Saya punya pertanyaan, Mas, apa? Nyamuk lemut, ya. Katanya jenengan Allah gawe langkah sing sia-sia. Iya. Terus kenapa Allah gawe lemut bagi masyarakat Mbulu, bagi masyarakat Temanggung? Lemut itu adalah hama, menyusahkan kita. Tidur ana lemut ora kepenak. Tidur ana lemut ora penak. Ibu yang belum merasakan barokai lemut. Kok saged lemut digawe nang Allah nyatane bisa ndamel rezeki wong pirang-pirang. Berapa ratus ribu orang bisa mangan, bisa ngempani bocah, makani anak bojo, bisa nyekolana bocah gara-gara anane lemut. Lho ngopo wong sing pada kerja nang pabrik obat nyamuk? Iso mangan goro-goro anane lemut, iso masak dapure ngebul goro-goro anane lemut, karyawan pabrik obat nyamuk, singgo bahan baku, supir truk oli rezeki goro-goro anane lemut. Lemut mawon rezekeni nggih, lemut mawon ngrejek kene mung delala kula njenengan sing tidak merasakan barokah elem lemut. Tapi di luar sana ono wong iso mangan halal rezekine goro-goro anane lemut. Alhamdulillah. Maka oleh Allah, Allah dawuh aku gawe langgah sing sia-sia. Ki tenang bae Adam, ki mengko ana fungsine, ki mengko nang pertelon kono kuwi mau ana fungsine. Nabi Adam lagi tidur diambil dari nopo? Tulang rusuk. Tulang rusuke Nabi Adam digawekna seorang sosok perempuan namanya Siti Hawa. Pertanyaan lagi, kenang apa Allah gawe Adam dari tanah, kemudian Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam? Secara silsilah wong lanang lebih tua. Mulane dalam konsep bebojoan, sekalipun sing wadon lebih tua ketimbang sing lanang lebih enom ketimbang sing wadon, tetep sing wadon ngajeni wong lanang. Secara silsilah wong lanang lebih tua. Mulane dalam bebojoan, walaupun sing enom niku luwe, sing lanang lebih enom, ora bisa ngundang bojone, yuk gawe nang kopi yuk, ora bisa. Tetep ngundangi de. Lah sing wadon ngundangi maring wong lanang, walaupun wong lanang lebih enom, tetap mengundangi emas. Karena secara silsilah wong lanang itu lebih tu tua. Ngundangi napa? Ngundang kula napa? Emas. Apa Bu? Panganane gaplek ngundang ayang. Orang my baby minyak telon. Nah, no? Siti Hawa tulang rusuk. Kita bertanya-tanya, Mas, kenapa Allah gawe wong wadon dari tulang rusuk? Pelajaran ini bagi kita semua. Perempuan itu seperti tulang rusuk, dibiarkan semakin bengkok, diluruskan malah patah. Yang ele wong wadon kaya niku, mulane Sayyidina Ali punya pendapat menilai seorang perempuan ada tiga keistimewaan. Ini dawuh Sayyidina Ali, bapak-bapak atau mas-mas kudu paham. Dawuh Sayyidina Ali ada tiga keunikan seorang perempuan. Ada berapa Bu? Ibu laturi tutup kuping. Tutup kuping karena ini menyinggung seorang perempuan. Tapi ini dawuh Sayyidina Ali. Jenengan ora cocok silakan kuburane Sayyidina Ali masih ada diketuk yang ana. Sayyidina Ali dawuh, ada tiga keunikan wong wadon. Mas-mas niki, suami calon-calon suami kudu paham. Ada tiga keunikan seorang perempuan yang tidak dimiliki sosok laki-laki. Ini setelan pabrik. Apa Bu? Setelan pabrik. Yang pertama, seorang wanita itu adalah makhluk Gusti Allah yang paling mudah menyakiti, tapi dia paling pandai untuk menjadi merasa yang tersakiti. Ibu ini keprok-keprok.
Ya pun nggih. Niki, sosok perempuan niki keunikan dari Sayyidina Ali Dawu, seorang wanita makhluk Allah yang sangat unik. Kenapa? Dia adalah makhluk yang paling pandai untuk menyakiti, tapi dia juga paling pandai untuk menjadi merasa yang paling tersakiti. Pelaku maca korban. Satu. Nomor dua, sosok perempuan cerot terasa Sayyidina Ali. Nomor dua adalah seorang perempuan itu bagaimana terasa Sayyidina Ali adalah sosok yang paling-paling mudah untuk berjanji dan dia paling pandai untuk mengingkari. Pokoknya yang ngerkun janji ibune juara. Aku berjanji mas, aku janji mas, aku janji. Pret. Nomor tiga, seorang wanita makhluk Allah yang unik. Dia adalah makhluk Allah sing paling banyak keinginan tapi paling abot untuk langsung mengatakan. Tul. Dia adalah makhluk Allah yang paling banyak keinginan tapi paling berat untuk langsung mengatakan. Jadi kepengennya cici bakso. Tapi muter-muter ndak ngambek, ndak mutung. Jadi mung kepengin bakso. Akhire mutung. Ambek wong lanang kan takon kudu dipaksa kon peka. Wong lanang takon, "Dik, kamu marah?" "Enggak." Wong lanang, "Dik, kamu?" "Enggak." "Pengin bakso ora?" "Pengin sate ora?" "Pengin mie ayam emoh?" "Pengin pentol ora?" "Pengin seblak emoh?" "Kepengin apa?" "Ora pengin apa-apa." "Ya wis tak tinggal." "Pengin cilok ora?" "Pengin cilok ora?" Akhirnya wong lanang lunga. Wong itu ngopi ngomong, wong lanang ora peka blas. Lenawani pripun mulane wong wadon iki unik. Dia adalah makhluk yang paling banyak keinginan tapi angel kon langsung mengatakan kepengin dolan mawon dotok mutur-mutur dotok mutung dotok ngambung dotok ini itu iki wong wadon keunikan seorang perempuan. Kersane Allah gawe wong wadon dari tulang rusuk. Kita bertanya, "Mas, kenapa wong wadon diambil dari tulang rusuk? Kenapa ora tulang bokong? Kenapa bukan dari tulang kepala? Kenapa tidak dari tulang kaki, tulang samparan?" Jawabannya simpel. Kalau dulu Siti Hawa diciptakan oleh Allah dari tulang kepala, hari ini wong wedo teng Temanggung disembah-sembah dipundi-pundi dipuja-puja nang wong lanang. Kalau dulu seorang Hawa dari tulang samparan, tulang kaki Nabi Adam, mah berarti hari ini teng Temanggung wong wedo derajate cukup diinjak-injak nang wong lanang. Tapi kersane Allah, "Apa Bu, gawe wong wedo Siti Hawa dari tulang rusuk dekat dengan hati?" Karena bagi wong lanang, wong wedo adalah disayangi dan dicintai. Iya. Iya. Bapak-bapak niki mbatin niki pandan Ramil Dawu. Lebih baik terjebak dalam kemacetan tetapi sampai tujuan daripada terjebak dalam rasa nyaman tetapi tanpa kepastian. Nah, ini. Nabi Adam on Siti Hawa mulanya secara silsilah wong lanang lebih tua dari seorang perempuan. Nabi Adam badaniku Siti Hawa. Nabi Adam sare ambil tulang rusuk datina wong wedo Siti Hawa. Nabi Adam tangi dari tidurnya, bangun dari tidurnya Nabi Adam kaget langsung kepengin nubruk. Karakter asli wong lanang memang ora sabaran. Enggih, dari sananya, dari setelan pabrik, orang sabaran. Tubruk mawon, iki apa fungsinya nang pertelon bulu, iki fungsinya. Harus ditubruk, set, Allah dawu, "Kam, kemongko dadi duwekmu." "Tenang, bae, tenang, dadi duwekmu, tapi dinikah." "Nikah niku napa ya Allah?" "Dihalal nih." "Oh enggih, carane pripun?" "Aku sing nikah nak." "Ono saksine?" "Saksine sinten ya Allah?" "Jibril." "Ono mahare?" "Mari napa?" "Sholawat datang baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna ijab anna qabul." Mulane syariat tertua di manusia itu adalah pernikahan. Urung ana sholat, urung ana zakat, urung ana puasa. Pertama syariat di surga yang diberikan kepada manusia Adam dan Hawa adalah berbicara tentang pernikahan. Mulane awal ibadah adalah nikah. Awal-awal ibadah adalah pernikahan. Ibadah tertua adalah nikah. Nggih. Ayo. Mangkelah.
Ayo niki terus Mbak Kaji Buti kalimatnya. Apabila Antartika adalah tepi bumi, maka antara kita sebatas cukup mengagumi. Iku. Belane jomblo takkan sebriki. Ya Allah, anten nggih. Wis Adam awam menikah. Ternyata gara-gara cinta, ini juga pelajaran dasar. Gara-gara cinta dadi ndableg. Mau nih Nabi Adam manute kaya apa karo pangeran bareng diberi cinta oleh Allah wujute Siti Hawa dadi ndableg. Ndableg, Pak. Mulane ada dikatakan gara-gara cinta teh kucing rasa coklat. Ya nggih, gara-gara cinta teh kucing rasa coklat. Allah dawuh, ya Adam muskun anta wa zaujukal jannah wa kullu minha raghadan haitsu situma. Allah dawuh, Tam, silakan kamu tinggal bersama istrimu di surga wa kullu minha raghadan haitsu situma. Nikmatilah apa yang di surga. Engko kowe kabeh, nikmati kabeh, buah-buahan, sayur-sayuran semuanya untukmu kabeh, dinikmati kabeh. Ini tinggallah kamu di surga. Mulan kulomatur kita adalah bukan penduduk asli Temanggung, kita adalah terah turunan dari Bani Adam alaihi salam. Kita bukan penduduk asli Temanggung, kita adalah penduduk asli surga. Tapi gara-gara cinta Allah dawuh, wala taqrab hadhihi syajara, Tam, apapun boleh kamu makan. Siji, satu perkara, Tam, jangan kau dekati buah khuldi, buah larangan. Niku nek didekati fatakuna minadh dzalimin. Dadi wong sing zalim. Allah dawuh maune manut. Allah dawuh apa manut? Dawuh apa manut? Tapi gara-gara nuruti cintanya, gara-gara nuruti katresnane, dadi ndableg. Iblis nggoda Hawa, Hawa nggoda Adam. Mas, dalem. Kamu sayang apa enggak sama aku? Sayang. Cinta apa enggak? Ya cinta. Cius miapah? Serius, mi ayam. Cius, ya serius, temenan, temenan. Buktikan, Mas. Apa yang perlu saya buktikan, Dek, untuk membuktikan cintaku padamu? Aku pengen buah. Apa? Kesemek. Buah apa? Buah itu khuldi. Waune Nabi Adam manute kaya ngopo pol-polan datang Allah, tapi gara-gara dibujuk karo Hawa lebih manut karo bojo. Lah ini gara-gara cinta dikatakan tai kucing rasa coklat. Ya sudah, diambil buah khuldi dimakan mereka berdua itu atas bujuk rayu Siti Hawa, bujuk Nabi Adam. Ya sudah, Adam, Hawa, wis saate kowe mudun ning bumi nglakoni kontrak urip nang bumi. Jenenge kontrak ya ono umure, meski ning kok bakal bali meneh nang suwar, go mudune ning bumi ihbitu min hajamia, turunlah kalian di bumi dari surga. Ada wawu lebih dari dua, ihbitu ada wawunya berarti lebih dari dua. Nopo? Adam, Hawa, Iblis. Adam mudune nang India, Hawa nang Jeddah, Iblis nang Maisan. Adam, Hawa berpisah 200 tahun mudune nang bumi, tidak disatukan lagi tapi berpisah dulu walaupun endingnya disatukan. Mudun Adam nang India, Hawa nang Jeddah, mereka mencari. Tinggi Nabi Adam itu swidak zira, satu zira setengah meter. Tinggi Nabi Adam kurang lebih dekat turun ke bumi kurang lebih 30 meter. Kulo 170 senti, 2 meter kurang seperempat. Nabi Adam tingginya 30 meter. Ibu bisa membayangkan dengan cetakan sepira katroknya Nabi Adam. Dhuwure mawon 30 meter. Cari Adam dan Hawa, mudun. Mereka mencari, sama-sama mencari. Maka masalah pertama di muka bumi yang dihadapi Adam dan Hawa berbicara tentang masalah rindu dan kangen. Rindu langka obate, kangen langka tambane. Lara untu ana obate, sirai ngelu ana obate. Nah, obate sirai ngelu napa, Bu? Atusan ewu para mek dan sebagainya, tapi rindu tidak ada obatnya. Karena itu adalah masalah pertama di muka bumi yang dihadapi Adam dan Hawa ketika pertama menggunang bumi, berbicara tentang rindu dan kangen. Tapi apa yang terjadi? Adam, Hawa, Iblis, mereka punya salah semua. Beda nih, Adam, Hawa turun tobat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal tobat.
obat, Allah ngapurani. Dipertemukan mereka berdua di sebuah bukit namanya Jabal Rahmah, bukit kasih sayang. Bagaji putih sampun tindak mereka wis weruh endi Jabal Rahmah bertemunya Adam dan Hawa. Okiye Jabal Rahmah ketemune Adam dan Hawa. Adam posisine nang isor bukit, Hawa nang dhuwur bukit. Ini juga pelajaran bagi kita. Saking kangen nih mereka berdua, Hawa mencari Adam. Hawa, Adam. Hawa, Mas Adam. Hawa. Aduh. Cari mereka berdua. Adam nangisor, Hawa ning dhuwur. Saking kangene wong wedok. Nah ini, saking kangene perempuan karo yang dicintainya, langsung kepengin mudun cincing jarit. Cincing sarung, cincing daster bahasane ngaten. Cincing pengin mudun menjumpai, "Mas, I miss you, Mas." I love you Mas, aku rindu, aku kangen, aku cinta padamu. Arep mudun saking ora kuat ngempet kangene karo mamase. Turun. Tapi sebelum turun, akan turun Adam, Nabi Adam dawuh, "Hawa, ada apa Mas? Kita memang saling merindu. Kita memang saling kangen. Atusan tahun kita tidak bertemu. Tapi kamu kaya ngapa kangen nih? Koyong apa rindu nih? Jangan kamu mudun. Jangan kamu turun. Jangan kamu turun menghampiriku. Kenapa Mas? Aku kan rindu. Iya memang kita rindu. Tapi kalau kamu turun menghampiriku, menggoti tiru anak putuku besok nang Temanggung, ana wong wedok ngubur-ubur wong lanang." Loh, apakah boleh? Ya janjane boleh. Siti Hawa didawi oleh Nabi Adam, "Ana wong wedok nglamar wong lanang." Ya wonten Sayyidah Khadijah melamar Nabi Muhammad. Khadijah umur 40, Nabi Muhammad umur 25 tahun. Ketika diterima lamarannya, Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah. Hati-hati, ada orang mengatakan Nabi Muhammad pengangguran, Nabi Muhammad melarat, nanti dulu kula mboten cocok. Mergane apa? Ketika melamar menikahi dengan sosok Khadijah, Nabi Muhammad menikahi Khadijah, mahare ora terima sarung cap gajah mriyang ora. Mahare ora terima sarung mboten niku. Mahare adalah 20 baqratan, 20 baqrah sapi betina. Satu sapi betina harganya adalah yang produktif, harganya muda ya, yang masih muda, regane 50 juta. 50 juta ping 20 sak miliar. Iku baru sapi, belum emas, belum menapa memerdekakan budak, belum resepsine. Resepsi pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah, orang Mekah mengatakan, "Saya belum pernah melihat resepsi semegah ini." Berarti ageng-agengan, gede-gedean pernikahan Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah. Mulane ana wong mengatakan, "Muhammad itu pengangguran, kula mboten cocok." Kenapa? Menikah Khadijah saja niku ngowo mahare sapine sing miliar-miliaran, kemudian emas seratusan gram, kemudian memerdekakan beberapa budak kodiaran Nabi Muhammad itu melarat, kula mboten terima, kula mboten cocok. Sing ngomong mawon malah oli bojo napa mahare ora kaya mahare Nabi Muhammad. Ngaten nggih, Bu nggih? Nah, niku dadi ndak masalah kalau Mbak Temanggung ana wong lanang kira-kira wonge apik, wonge kira-kira sae, ngaten nggih? Jenengan menyatakan cinta ndak masalah. Nglamar ora apa-apa, Mas. Aduh, lemes. Ngapunten nggih, Mbak Kanji. Contoh. Ya Allah, ngaten nggih? Siti Hawa dihadang oleh Nabi Adam. Nabi Adam naik. Adel bertemunya Adam dan Hawa, Allah mengabadikan gawe yang namanya Jabal Rahmah. Dari sini kita belajar Allah senang gawe simbol, Allah senang gawe patok-patok sejarah agar apa? Umat selanjutnya tidak melupakan sejarah. Wong nek kelangan sejarah, bagaimana ngerti terima kasih? Wong kelingan beora. Nek ora kelingan, bagaimana ndongakna Al-Qur'an dawu walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Allah gawe telapak kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, membangun ulang. Ka'bah sudah ada sejak zaman Nabi Adam, dia bangun ulang karena zaman Nabi Nuh Ka'bah rusak dihajar oleh banjir. Ketika zaman Nabi Ibrahim dicari, maka ada puing-puing, ada pandemen, ada
bekas-bekas Ka'bah yang hancur itu dibangun ulang oleh Nabi Ibrahim. Telapak kaki Nabi Ibrahim Allah mengabadikannya, bikin oleh Allah yang namanya Maqam Ibrahim. Pijakan kaki Nabi Ismail Allah gawe yang namanya Hijr Ismail. Sofa Marwah Siti Hajar Allah mengabadikan kulon jeneng ketika berangkat haji, lakoni rukun haji yang limang perkara. Salah satunya ada tawaf, kemudian ada nopo, muteri nopo, bolak-balik 7 kali Sofa Marwah. Itu sedoyo Allah senang gawe simbol agar apa? Kita tidak lupa dengan sejarah. Mulane gara-gara sejarah kita paham, dadi ana rasa terima kasih, dadi ana rasa matur nuwun. Bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah sedangkan kita tidak mampu berterima kasih kepada sesama manusia? Milo, karena kita berterima kasih kepada para luhur, mangke kali Mbah Yeti pun pimpin wonten acara kirim arwah, kirim doa, berkene saking rasa syukur anak putu buyut kepada para luhur, kita bisa urip mulia nang Temanggung goro-goro diprihatini, ditirakati, diriyadoi dari para luhur, para luhur. Amin Allahumma. Akhir-akhir niki tata tiang gambil marah-marah, murung-muring, mutung-mutung ngambek. Apa itu masulin ono banyu kok dibacakan Fatih, ono banyu kok dibacakan Quran? Quran bukan untuk subuk-subukan mas. Quran itu adalah petunjuk, Quran adalah pedoman, Quran adalah pembeda. Leres. Ya Allah mau ngomong Quran petunjuk, betul. Quran adalah pedoman, leres sangat. Quran adalah pembeda, betul sangat. Quran bukan untuk subuk-subukan, untuk doa-doa kepada air. Nanti dulu, berarti tiang niku nembe maca Quran dereng maca Sahihul Bukhari. Sahih Bukhari anggitanipun Imam Bukhari. Imam Bukhari wafat tahun 256 Hijriah. Imam Bukhari muridipun Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali wafat tahun 240 Hijriah. Imam Hambali muridipun Imam Syafi'i wafat 204 Hijriah. Duwe kitab jenenge Al-Um Imam Syafi'i. Imam Syafi'i duwe guru namanya Imam Malik. Imam Malik wafat tahun 179 Hijriah. Yang paling sepuh yang kita kenal Imam Hanafi wafatipun tahun 150 Hijriah. Imam Malik gurune kada, diantaranya adalah Imam Ja'far Sadiq bin Sayyid Muhammad Baqir bin Sayyid Ali Zainal Abidin Al-Sajjad bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali garwanipun Sayyidah Fatimah binti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahih Bukhari kegedean maca Mukhtasar Tajridus Shoreh. Esi kegedean Mukhtasar Abi Jamroh. Tangriku wonten kisah wonten sahabat asmanipun Abi Sa'id Al-Khudri. Sinten Bu? Abi Sa'id Al-Khudri niku mlebet teng perkampungan, mlebet teng pedalaman, delala telas sangune. Sangune telas, sangune habis, sowan teng kepala suku perlu njaluk bantuan. Tapi kepala suku niku delala medhit, bakhil, betitil kumet. Kersane Allah, akhirnya niku gara-gara medite, gara-gara pelite diintup kala jengking. Kepala suku delala bar niku diintup kala tindup kolo Allahumma tunggamu elek Bu. Tindup kolo jengking boten mari-mari, boten sembuh-sembuh, boten mantun-mantun, karena boten kempes-kempes. Akhirnya nopo niku Abi Sa'id diundang, perlu neko nambani keluarga sepakat kenganan jajal. Abi Sa'id kau nambani coba siapa ngerti. Oh yo diundang Abi Sa'id dalem lah baik dalem naam yo apa kula suwun jenengan nambani kepala suku. Lah kenang apa nggih? Tindup kala jengking. Oh, salah siapa medhit. Salah siapa pelit. Salah siapa bakhil, betitil, kumet. Iku diperingatkan oleh Gusti Allah. Abi Sa'id dawu, aku gelem nambani, aku puru nambani, tapi aku njaluk upah. Sandamel. Salah siapa kalau wingi disuwuni dengan ikhlas, rendah hati malah medhit. Ya sudah hajar sandamel dielingkan dengan cara disuwun upah. Kula puru nambani tapi kula njaluk upah. Upaya opo Abi Sa'id? Upaya rusak-ake. Upaya opo? Aku puru nambani kepala suku tapi aku njaluk upah. Upaya nopo? Wedhus. Pinten rusak-ake? Lah pinten 30 mawon. Njaluk wedhus 30.
piye cocok ya wis ora ya wis, tidak ada pemaksaan. Tapi ternyata kepala suku cocok del, tidak ada pemaksaan. Wong padha-padha setuju ne ya, padha-padha geleme ya, tidak ada pemaksaan. Ya sudah del. Abi Said mundut banyune banyu putih. Mula pada curigaan banget ya Kim. Ono banyu putih diwacakno suratul Fatihah. Fatihah dibacakan. Yo bagusnya yo karo lenggah Mbak Haji. Bagusnya karo lenggah. Niki contoh. Dibacakan suratul Fatihah. Ono banyu putih dibacakan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin. Amin. Ditiupkan, disebul, bu, lajeng diunjuk. Oke. Di foto. Mriki. Ya niki. Lah. Mantu. Yo duwe anak wedok. Lah iya. Suwe mentoh nggih. Atur terima kasih nggih. Matur nuwun. Iku anake ya Allah. Ora ngomong duwe beda ayu banget ngaji. Nah, kembali ke ana banyu diwaca no Fatihah rampung. Wallahuannin amin dun. Alhamdulillah, rambung diunjukkan kepala suku kersane Allah. Banyu adalah wasilah, Quran adalah perantara, tapi sing nyembuhkan menikah Gusti Allah. Banyu dibacakan Fatihah, diunjukkan kepada kepala suku kersane Allah, sembuh mantun mari. Lajeng sesuai dengan perjanjian, mantun mari sembuh, diberikan wedhus telung puluh. Nyoke wedhus telung puluh seperti janjiku kula wingi. Yo, terima kasih. Salaman dil, podo bombonge. Yo, wis podo bombong. Dibetok kondur oleh Abi Said wedhus telung puluh, dibeleh, dimasak, badhe didahar. Ketika badhe didahar, Abi Said kelingan, "Lho, iki wedhuse halal apa ora?" Nembe kelingan lho iki wedhuse kaya ngene carane halal apa ora ya? Halal apa mboten, Bu? Lho, jeneng kok wani mutusi. Akhire sowan teng Kanjeng Nabi, duh Gusti Kanjeng Nabi, kula kala wingi bertemu dengan wong Medhit, kepala suku. Kepala suku niku napa? Lah iya, kepala suku iki. Kepala suku. Kepala suku iki tongkrong iku, kepala suku tongkrong. Terus nyekeli hate iki kepala suku iki. Lah, kepala suku tindup kala jengking. Medhit betitil tindup kala jengking. Kulo disuwuni kok nambani, tapi gara-gara ngelingaken medhit ora masalah, tak suwun sandamel tak kerjani. Nyuwun wedhus telung puluh. Piye gelem apa ora? Purun iku Kanjeng Nabi. Akhirnya salaman. Aku gelem nambani, tapi aku njaluk kupa wedhus telung puluh. Terus kowe nambani karo apa? Banyu putih. Piye kapakno? Wacana suratul Fatihah. Terus kula berikan kepada kepala suku, mari pora mantun. Terus kowe nampa apa? Kula nggih nampa wedhus telung puluh. Wis dikawa bali. Sampun, disembelih. Sampun, dimasak. Sampun. Pantun didahar. Niku halal napa mboten? Halal napa mboten, Bu? Jeng Nabi mboten langsung jauh. Jeng Nabi doyen apa? Endi bagianku? Endi bagianku? Lho mergane napa? Lho kowe iso maca Fatihah, bisa oleh 30 wedhus, ya gara-gara Fatihah. Lho Fatihah kok bisa maca Fatihah? Ya gara-gara aku sing mulang-mulane endi bagianku? Artinya apa? Murid iso dadi mulya ya mergo saka para guru mulane laula murabbi lamma arafna rabbi, laula ulama lamma arafna al-anbiya. Kalau tidak ada guru kita, tangeh lamun kita kenal karo pangeran. Laula ulama, kalau tidak ada ulama, lamma arafna al-anbiya. Ulun jen
jenengan ora bakal kenal karo Kanjeng Nabi. Milo menika mekaji damel seratan tulisan luhur-luhur para guru, para guru, para kiai sebagai wujud mekaji niku kelingan karo para luhur, karo para guru, karo para ulama, karo para masyayikh. Karena apa? Muliane anak mergo saka tirakate wong tuwa, pintere murid mergo saka para guru, para kiai. Amin Allahumma. Wong tuwa ana telu, ora kena dibeda-bedakno. Semuanya adalah orang tua kita. Satu, wong tuwa sing ndadekno kula jeneng ning alam dunya, wong tuwa kandung bapak ibu kula jenengan. Nomor dua, wong tuwa sing memberikan ilmu, guru-guru kula jenengan. Nomor tiga, wong tuwa sing memberikan anak widoke, sapa marotuwa kula jenengan. Mertua langkah mertua, anane wong tuane dhewek. Mantu langkah mantu, anane anake dhewek. Ora kena dibedak-bedakno. Ibumu teko ora kena kaya niku nggih. Mulane mertua tidak ada mertua. Mertua yo wong tuane dhewe, mantu tidak ada mantu. Mantu yo anake dhewe. Alhamdulillah. Semoga-moga barokah Fatihah masyarakat Temanggung khususipun iki kita doakan semuanya. Kita sing kepareng somo rawuh khususipun diberikan sehat wal afiat. Rezekine lancar kada berkah. Keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma. Juga niki didoakan dulur wedong nggih. Putri jenengan ting Temanggung, Mbak Nyai, mumpuni diberikan kesehatan. Wong niku siwek sakit ngaten nggih. Mila mboten saged rawuh teng mriki kembal kalin jenengan karena halangan sakit. Melu didoakan ninggal-ninggal waras selamat sehat saged panggih kali masyarakat Temanggung mriki mali. Amin Allahumma. Kita doakan datang Mbah Nyai mumpuni anda yakti kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, keselamatan, kemuliaan ibu dunia lan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kapingali kita kirim arwah Mbah Yai ingkang mimpin mawon Mbah Yai inggih ini Mbah Yai mawon kulon dere Fatihah datang Mbah Yai Pandanarang sekalian, Bapak Karto Sudarmo sekalian, Bapak Sunarto Jelamprang sekalian, Mbah Wongso Dijoyo sekalian, Mbah Hajah Sudarjo Petiran sekalian, Bapak Budiono, Bapak Tejo Widianto, Bapak Abi Seri sekalian, Kiai Haji Wahyudin Bulutan, Kiai Haji Abdul Haq Khotu Congol, Kiai Haji Abdul Yamin Sumur Bandung Magelang, dan Mbah Poro Inggang dipun sebat muga-muga dipun tampi ngamal kesenenipun sampar wangke tali wangke lepas soparan jembaro kubure pada ngodalani swarga pangine. Allahumma cimiwa Mbah Yai Haji Usman Lutfi Manayu nggih Pak Gede Mbak Mumpuni nggih nembe Pak Li nggih Pak Li lan sedaya katuran Simbah Yai kula suwun mimpin hadiah Fatihah kulon dari Fatihah mawon Mbak Kaji kulon dari Fatihah mawon ingkang mimpin menika Mbah Yai aturan Mbah Yai waktan wa makanan falyatafaddal. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita kirim Fatihah mergane kelingan dewe Kanjeng Nabi wallahu fi aunil amdi madamal amdu fi auni akhihi. Monggo pangapunten Mbah Yai niki pun. Bismillahirrahmanirrahim. Liridoillah wali syafa'at Rasulillah ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in ila hadrati Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu aziz wa ila hadrati muassis Nahdlatul Ulama wa ila hadrati khususan simbah kiai pandanan sekalian wa ila hadrati Bapak Karto Sudarmo sekalian, Bapak Sunarto Jelamprang, ila hadrati khususan Simbah Wongso di Joyo sekalian, ila hadrati Mbah Haji Sudarjo Petiran sekalian, ila hadrati Bapak Sudiono, ila hadrati Bapak Tejo Widianto, ila hadrati Bapak Abu Sari sekalian, ila hadrati Simbah Kiai Wahyudi Pulutan, ila hadrati Simbah Kiai Ahmad Abdul Haq Watu Congol, ila hadrati Simbah Kiai Abu Yamin Sumur Bandung Magelang, ila hadrati Simbah Kiai Usman Lutfi Menayu,
ila hadwadi sedaya keluarga saking arah jaler, saking arah istri, saking keluarga Bapak Budianto. Allahumma ghafir lahum warhamhum lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pangapunten Mbak Kaci ingkang parang mimpin doa kula sumanggaken. Dipun rasakaken kali hastungkara Mbak Kiai sumangga. Mergi mawon. على هذه النحلانية القبول ببركة الشفاعة الرسول ببركة على هذه النحلانية الصالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بآدات رحمة الله. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد بآدات فضل الله. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد بآدات رحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تنجينا بها جميع الأحوال الأفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الصالحات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. رب اشرح لي صدري ويسر ويرفع بجاه نبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهنا اغفر لنا ذنوبنا وسلمنا وسلمنا في دنيانا وأخرنا. يا الله يا الله يا الله أنت الله بل الله لا إله إلا أنت الله 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 والله نعذئني وارزقني بعد ديني. يا الله يا الله يا الله يا الله نيون دمتن بانجنان. يا الله شفاعة بن رسول الله. يا الله جماعة مجلس بنيكو. يا الله تنسكن جماعة بن رسول الله تنسكن جماعة إنكان تنسكن تقارب. Ya Allah setia ingkang hadir paringi panjang umur ingkang barokah rezeki kada ingkang barokah keluarga sakinah muadzah rahmah tambah ilmu tambah amal. Ya Allah ya Allah keluarga ibu bapak pun Haji Budianto. Ya Allah paringi tambah kuat paringi tambah sehat panjang umur wali qadil hajatina hadi bi barakatin niyatus soleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.